Halo pemirsa, ketemu lagi bersama Heli Herlambang. Tampak pada video CCTV ini terlihat dua orang pria yang berhenti di depan rumah. Sementara di depan rumah ada satu kendaraan motor yang terparkir. Nampaknya dua pria ini, satu pria ini mendekati satu buah motor yang diparkir dan mulai mengotak-atik menjebol kunci motor pemirsa. Iya, berusaha menjebol kunci motor si maling jahanam ini pemirsa. Apakah berhasil? Nampaknya berusaha dengan keras dan nampaknya berhasil pemirsa. Ya, namun sayang motornya tidak bisa berjalan alias mogok, dan si maling meninggalkan motornya sementara yang punya motor keluar rumah mencoba mengejar pelaku maling tersebut pemirsa. Dilanjut pemirsa, tampak di depan sebuah pertokoan berjejer motor yang terparkir rapi nampaknya pemirsa. Kita lihat apa yang terjadi di depan toko ini pemirsa. Nampaknya di sana ada dua orang tak dikenal mengendarai sepeda motor, yang satu duduk di atas motor sambil mengawasi keadaan, sementara yang satu akan beraksi. Nampaknya mereka adalah komplotan maling pemirsa. Dan apa yang terjadi? Terlihat satu orang pria keluar dari toko dan memergoki kedua maling tersebut, dan akhirnya maling tersebut melarikan diri sambil nampaknya tadi satu orang maling mengeluarkan sesuatu di balik pinggangnya pemirsa. Nampaknya itu beceng pemirsa. Namun kemudian mereka kabur meninggalkan lokasi toko tersebut. Halo pemirsa, di video selanjutnya ini tampak dua orang maling motor akan melakukan aksinya di tengah keramaian pemirsa. Di pinggir jalan raya yang lalu lalang padat kendaraan, sementara satu pria yang memakai jaket biru ini sedang mengobrol sesama temannya. Iya, kemudian dia mendekati motor yang akan dicurinya, sementara temannya yang memakai jaket merah ini duduk di atas motor sambil mengawasi keadaan pemirsa, aman atau tidak. Kita lihat aksi selanjutnya. Iya, nampaknya ada pria yang mendekati maling tersebut dan kemudian terjadi perkelahian di sana pemirsa, dan akhirnya si maling terjatuh, kemudian terjadi perkelahian di sana, dan tidak disangka maling tersebut bisa ditindih oleh yang punya motor nampaknya pemirsa, dan dicekik lehernya. Dan sementara itu warga sudah mulai berkerumun menangkap pencuri tersebut. Demikian pemirsa video curanmor yang terekam CCTV dan video-video yang menarik untuk Anda semuanya. Dihimbau selalu hati-hati dan waspada terhadap kejahatan curanmor yang ada di sekitar kita.